Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika penghuni neraka tinggal selamanya di neraka.
Tidak sanggup lagi aku menerima azab yang demikian pedih karena dosa-dosaku tatkala aku hidup dahulu di dunia ini. Malaikat Malik menjawab, aku datang bukan untuk menambahkan siksa, namun memenuhi perintah Tuhanku membebaskanmu dari siksaan ini. Karena lisanmu terus bergetar, berzikir menandakan masih adanya iman dalam dadamu. Malaikat Malik pun membawa orang tersebut ke Nahrul Haya atau Nahrul Hayat. Orang itu pun dimandikan dalam sungai kehidupan itu. Seketika segala penderitaannya hilang dan seluruh badan jasmaninya kembali utuh, bahkan lebih bagus dan cantik dibanding aslinya. Orang itu pun kemudian datang merangkak menghadap Allah. Allah pun berfirman, wahai hambaku, carilah tempatmu di sorga, karena sorga disediakan bagi siapapun yang memiliki iman. Maka orang itu pun masuk ke surga dan mencari tempatnya di sana. Tapi ia tidak mampu menemukannya. Yang ia lihat, surga sudah penuh terisi dengan penghuninya. Maka ia pun kembali menghadap Allah dan berkata, ya Rob, surga telah penuh. Allah menjawab, ada bagianmu di sana, carilah olehmu. Demikian bolak-balik sampai 3 kali. Dan tetap orang tersebut melihat bahwa surga telah penuh. Maka ia pun untuk 3 kalinya menghadap Allah seraya mengatakan bahwa surga telah penuh. Maka Allah kemudian berfirman, baiklah kalau begitu, sekarang pikirkan olehmu, seandainya kamu memperoleh surga, apa yang kamu pikirkan dan apa yang ada dalam angan-anganmu? Maka orang itu segera mematuhi perintah Robnya dan segera berangan-angan, kepingin ini dan ingin itu, membayangkan ini dan membayangkan itu, ingin memiliki ini dan ingin memiliki itu. Kemudian Allah berfirman, sudahkah engkau berangan-angan? Sudah, ya Rob. Allah pun berfirman, untuk kamu 2 kali lipat yang kau angan-angankan, itulah makna. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku besok di surga apa yang mata belum pernah dilihat, yang telinga belum pernah mendengar, dan belum terpikir oleh angan-angan seorang manusia. Sungguh indah surgamu, ya Wallahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.